Sidang putusan kasus sabu seberat 5 gram dengan dua terdakwa atas nama Hasan bin Haji Kadar dan Gery Pratama bin M. Hatta diponis oleh Majelis Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa siang. Dalam sidang, Majelis Hakim yang diketuai Makarada Hafad menjatuhi hukuman kepada dua terdakwa dengan pidana penjara 5 tahun. Tidak hanya hukuman 5 tahun penjara, Hasan bin Haji Kadar dan Gery Pratama bin M. Hatta juga diwajibkan membayar denda 1 miliar subsidi 4 bulan. Hukum terdakwa karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Atas putusan Majelis Hakim, kedua terdakwa menyatakan menerima, namun Jaksa Kejari Jambi masih menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Apabila selama 7 hari tidak ada tindakan dari Jaksa, maka putusan Hakim dianggap ingkrah. Solehan Saf, Jambi TV.